kayaknya banyak nih orang-orang yang sebel sama Pixel dan nggak kepengen beli handphone buatan Google ini. Alasannya tuh klasik banget. Speknya biasa aja, harganya mahal. Terus komen dah, mending ini, mending itu, banyak banget. Tapi yakin nih kalian nggak pengen beli ataupun pakai Pixel? Kalau gue bilang sekarang harganya itu cuma 2-3 jutaan, apa kalian masih nggak tertarik buat nyobain handphone ini? Kalau ngomongin soal Pixel yang second, yang harganya itu di bawah 3 juta, itu awalnya rasanya emang susah bener nyarinya. Harga segitu paling dapetnya cuma Pixel 2 series. Tapi Pixel 2 tuh udah habis masa software update-nya. Sampai akhirnya beredarlah Pixel limbah Jepang yang baru-baru ini. Harganya itu cuma 2-3 jutaan, itu udah dapet Pixel 3. Kalian bisa jadi tim Pixel dadakan nih. Nah, kayak yang gua pegang sekarang ini adalah Pixel 3a. Warnanya purplish, sekilas warnanya itu kayak warna putih. Gua beli ini dengan harga 2,9 juta buat si Romi pake. Nggak dapat dus, nggak dapat aksesoris, cuman HP-nya doang, tapi masih mulus banget. Pixel 3a ini juga cuman ada satu pilihan storage ya, cuma 64 GB. Sepertinya storage 64 GB tahun ini adalah tahun terakhir untuk standar HP mid to high. Tahun depan harusnya udah punya standar 128 GB. Nah, pertanyaannya, apakah Pixel 3a ini masih worth it untuk dipakai di tahun 2021? Kita mulai dari desain dulu ya. Desain Pixel 3a ini menjadi seri terakhir dari Google yang masih menggunakan dual tone pada bagian belakangnya. Meskipun berbahan plastik, dengan dual tone seperti ini gua rasa akan banyak yang menyukainya. Karena dari awal hadirnya Pixel, model seperti ini tuh menjadi ciri khas smartphone buatan Google. Ngelihat bagian depan yang paling gak enak adalah bezelnya, tapi gak apa-apa. Meskipun ini tebel banget, menurut gua ini menjadi obat kekecewaan terhadap Pixel 3 XL yang punya poni paling terbesar dalam sejarah smartphone Android. Layarnya menggunakan OLED dengan resolusi Full HD Plus yang kualitasnya itu bisa diadu dengan flagship zaman sekarang. Walaupun refresh rate-nya itu cuma 60Hz, tapi layar OLED di Pixel 3a ini lebih nyaman daripada si Pixel 4 yang kebanyakan punya masalah tint hijau gara-gara refresh rate-nya itu 90Hz. Speakernya juga udah kece dengan dual speaker stereo, dan vibrating motornya itu udah bagus banget untuk kelasan HP mid-range. Nah, pada bagian atasnya nih masih ada jack audio. Banyak yang bilang jack audio itu menjadi sebuah kelebihan, tapi yang pasti kenyataannya semenjak Apple menghilangkan jack audio, setelah itu banyak Android yang pada ngikutin dan dampaknya baru kelihatan sekarang. Banyak tuh TWS-TWS murah. Jadi menurut gua, dengan adanya jack audio itu hanya sebagai bonus aja lah. Dengan chipset Snapdragon 670, kemungkinan kendala itu akan hadir pada performanya. Ya, namanya juga chipset kelas menengah ya. Tapi kemampuan ketahanan baterai Pixel 3a ini patut gua acungi jempol. Padahal baterainya itu cuma 3000 mAh, beda tipis dengan Pixel 3. Kalau kalian pernah menggunakan Pixel 3 ataupun Pixel 4 yang versi kecil, yang versi compact, yang non XL, dengan chipset kelas atasnya, Snapdragon 800 series, kebanyakan game itu akan lancar dimainin. Tapi jangan berharap baterainya itu akan bagus. Kenyataannya, baterainya ambiar. Sejauh gua menggunakan Pixel 3 dan Pixel 4, gua nggak pernah mainin game yang berat, apalagi dalam waktu yang cukup lama. Karena gua khawatir baterainya itu cepat habis. Artinya, dengan menggunakan Pixel versi yang compact itu hanya nyaman untuk penggunaan yang sewajarnya aja. Pixel 3a itu hadir untuk hal ini. Penggunaan game yang ringan, sosial media, dan kamera yang sama persis kualitasnya dengan flagshipnya Google. Kamera Pixel itu udah dikenal nggak neko-neko, simple, to the point, hasilnya konsisten, bagus terus. Algoritma HDR Plus buatan Google yang sejak 2016 ini masih tetap bertahan meskipun banyak flagship lain datang dengan sensor yang lebih gede, lensa yang lebih bagus, dan kamera itu banyak setupnya. Sementara Google masih bertahan dengan sensor IMX363-nya selama 3 tahun belakangan ini. Ini jadi pembuktian ya, kalau software itu banyak berperan untuk kualitas fotografi dari Google Pixel series. Untuk foto, hasilnya itu sangat impresif. Palingan hanya viewfinder aja yang kurang oke, maklum. Karena gua sebelumnya pakai Pixel 4
itu ada Live HDR di viewfindernya. Tampilan di viewfinder pada Pixel 3 itu sangat jauh dari hasil akhir fotonya. Kalian bisa lihat dari sampel berikut ini. Untuk video, mentok hanya di resolusi 4K 30fps saja untuk kamera belakangnya dan 1080 30fps untuk kamera depan. Ya, Pixel 3a-nya ini sebenarnya gue yang akan pakai. Nah, kenapa gue berani atau mau ya pakai handphone ini? Pertama, karena harganya murah. Ini adalah versi yang dijual di Jepang. Jadi kemarin beli 2,9 juta, masih mulus walaupun batangan, no problem, nggak masalah. Dan gua suka karena performanya smooth ya, chipsetnya mid-range tapi lebih enak dipakai dibanding mid-range keluaran yang baru-baru. Dan juga pastinya kameranya, ini kalian lihat sendiri ya, gua record pakai kamera depan full HD 30fps, smooth hasilnya ya kayak gini. Jadi kameranya tuh kepake banget. Kalau kamera belakangnya bisa 4K 30fps, tapi kita coba dulu nih yang full HD 60fps ini pakai AIS-nya ya. Sekarang ini 4K 30fps kelihatannya masih smooth juga ya. Ini gue jalan hentakannya minim banget. Sekarang kita lari. Ya, kurang lebih seperti itu. Satu hal yang membuat Pixel itu lebih baik dari kompetitor lainnya adalah feature drop. Di mana fitur-fitur terbaru dari Pixel generasi terbaru itu diberikan ke generasi yang lebih lama. Contohnya seperti Night Sight dan astrofotografi, dan juga ada beberapa aplikasi lainnya yang mendapatkan update dari Google. Dari dulu gue selalu menyukai stok Android dan UI yang mendekati stok Android. Ya nggak tahu aja ya, gue nyaman aja dengan stok Android, itu tampilannya minimalis dan ringan. Meskipun fitur-fiturnya itu nggak banyak, tapi secara basic udah cukup banget buat gue. Gue nggak butuh itu yang namanya dual space, package installer yang tandingan, ataupun ada aplikasi yang double-double seperti Gallery dan aplikasi Gimbic lainnya. Oke, kesimpulannya, dengan harga di bawah 3 juta, gua rasa sangat worth it banget nih Pixel 3a ini. Punya handling compact yang mirip banget Pixel 4, layarnya oke, baterainya oke, speakernya oke, apalagi kameranya. Dan kalau kalian punya dana lebih yang di atas 3 juta, bisa juga pilih Pixel 3 XL. Yang XL ya, meskipun ukurannya lebih besar, poninya juga lebih besar, tapi baterainya udah pasti lebih bagus. Jadi udah saatnya move on lah ya. Kalau dilihat-lihat, dari kemarin-kemarin itu limbah Jepang itu udah pasti adalah Sony Xperia. Nah sekarang ini waktunya Pixel. Bukan begitu, Lik? Oke.